Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Kau ingat tak dulu Wak pernah buat aduan berkenaan dengan kebersihan kawasan ni? Di video-video Wak sebelum ni dulu. Okey, nampak sana ada orang tengah menunggu bas. Nampak? Kesannya sekarang kawasan ni nampak bersih. Nampak? Bersih. Boleh dikatakan hampir tidak ada sampah. Daun-daun kering ni biasalah. Okey. Nampak? Cuma ni ada masalah ni. Penutup ni hilang lah. Penutup longkang pun orang nak curi. Tengok lah, nampak. Lantai pun nampak tak berlumut. Dulu berlumut. Nampak ni penutup hilang. Ada dua penutup ni, agak bahaya lah. Okay. Cuma masalah pak orang parking tepi jalan ni tak tahulah bila nak selesai. Ni di hadapan Hospital Serdang. Nampak bersih lah, nampak bersih lah. Okay. Kat laluan sana pun nampak bersih. Okey lah, tak ada masalah. Okey, nampak tu sana eh? Tu Hospital Serdang. Ni lubang ni bahaya eh? Mau jatuh budak ni kalau tak berasa ni. Okey. Jalan ni dulu ni, tangga ke atas ni dulu. Tahu tak eh, kalau video yang sebelum ni bersampah, berlumut. Tapi nampak macam lawa lah sikit. Mungkin ada pembersihan buat kat sini ni. Okey, majlis buat sesuatu lah. Tahniah lah. Okey. Cuma orang yang berniaga kat bawah tu masih ada. Tapi kalau dia orang mengamalkan kebersihan, kita tak ada masalah sebenarnya. Dia nak berniaga ke, dia nak apa ke, tak ada masalah. Okey, nak berniaga tak kisah, asal bersih lah nampak eh? Sekarang dah ada tong sampah, nampak tu. Dulu tak ada tong sampah. Tahniah, ada tong sampah sekarang. Jadi bila ada tong sampah, orang tak adalah buang sampah merata-rata. Kan, bukannya orang awam ni suka-suka dia nak buang. Tapi tong sampah tak ada. Tapi bila dah ada tong sampah sekarang, barulah cantik. Tu masalah parking pun masalah. Ni lagi satu ni atas ni. Masalah lampu lah. Kalau waktu malam kat sini memang gelap. Okay, menunggu bas di sini atau teksi memang gelap. Sebab lampu tak ada lagi ni. Perlu diperbaiki lah. Tak ada masalah kan kalau diperbaiki. Okay, kesian bas tu nampak ya. Bas tak boleh parking di tempat bas oleh sikap pemandu yang parking suka-suka je ni. Okay. Tengok. Macam mana bas nak rapat ke tepi kalau kau dah parking kat tempat bas, nampak tu petak bas. Kat sini ni kena ambil tindakan lah. Mengganggu lah. Okay. Nampak eh. Bersih. Ni apa nombor plate kereta ni. Di bas tak boleh nak ke tepi. Banyak bas lalu sini. Tapi tak boleh ke tepi lah. Teksi sebagainya ni lubang tadi. Okay, buat naik balik tempat ni. Alright, nampak sampah tak ada. Okay, daun kering biasa. Okay, kat bawah sana ada sahabat-sahabat peniaga kat bawah tu. Nampaknya dah bersih ya. Diorang peniaga pun bagus sekarang. Buang sampah dan buang sampah, cantik ni. Okay lah. Apa-apa pun tahniah lah ya. Kalau boleh ditambah baik lagi, bagus. Alright. Semoga memberi manfaat.